Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Karena belajar kan bisa di mana saja. Betul banget, Dek. Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai tema hari ini, karena tema dari hari sebelumnya adalah tentang bencana alam, kakak ada pertanyaan dulu nih buat kalian. Lihat di layar ya. Satu, pernahkah kamu menyumbang untuk korban bencana alam? 2. Apa yang kamu sumbangkan? Nah, adik-adik silakan dijawab ya. Mintalah orang tua kamu untuk mendengarkan jawaban kamu. Kakak juga ada tugas tambahan nih untuk kamu. Sekarang saatnya kalian merencanakan pembuatan buku saku harian. Kalian bisa lihat contohnya di layar. Buku saku ini bisa menggunakan kertas apa saja, di mana buku saku ini mudah kalian bawa dan cukup ditaruh di saku. Artinya ukuran bukunya kecil. Kamu bisa menggunakan kertas atau kardus bekas untuk membuatnya. Baik kak, aku sudah membuatnya nih kak. Nah, dalam buku saku itu kamu bisa tulis tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi bencana ya. Contohnya, kita tuliskan judul bukunya, yaitu misi penyelamatan diri ketika ada gempa, berlindunglah di bawah meja. Jika ada banjir, carilah tempat yang lebih tinggi. Selalu waspada dengan rambu-rambu bencana alam. Nah, paham kan adik-adik? Jangan lupa ya, isi buku saku kalian. Membaca buku sangat menyenangkan ya, Kak? Iya dong, Dek. Selain untuk mengisi waktu luang, kita juga bisa menambah banyak ilmu pengetahuan. Iya, Kak. Banyak sekali buku-buku menarik. Buku cerita adalah kesukaan aku karena banyak gambarnya. Ah, Kakak jadi ingat nih. Kakak punya sebuah buku cerita loh. Wah, cerita apa tuh kak? Seru nggak? Seru dong. Nih ya, judulnya itu Kakak Ompong. Kamu dengar ceritanya nggak? Mau banget kak. Oke, buat adik-adik yang di rumah pasti juga mau denger kan. Jangan lupa ya, siapkan alat tulis kamu di rumah. Karena setelah kakak cerita, kakak akan memberikan sedikit kuis untuk kalian jawab. Jadi, kalian harus mendengarkan dengan serius cerita dari kakak ini ya. Siap kak. Begini ceritanya. Air naik, air naik. Teriakan itu tiba-tiba terdengar dari berbagai arah. Orang berhamburan untuk menyelamatkan diri. Nina bingung, dia tak mengenal orang-orang yang berlarian. Dia juga tidak mengenal orang yang menggandengnya. Kakak itu menyuruh Nina untuk menunggu. Dia tampak sibuk menolong orang-orang yang terluka. Nina tak mau tinggal sendirian, karena ia asing dengan keadaan di sekitarnya dan merasa ketakutan dengan situasi bencana alam ini. Ia ingin terus bersama kakak itu. Nina ingin bertemu ayah dan ibu. Nina terlihat sedih. Kakak itu membelai Nina dengan lembut dan mencoba menghibur Nina. Kata kakak itu, nanti ibu dan ayah akan menjemputnya. Nina harus bersabar untuk menunggu. Karena sedih, Nina tidak mau makan. Nina juga tidak mau biskuit. Nina belum lapar. Nina menggendong boneka jerapahnya agar merasa nyaman. Kakak itu harus menolong orang-orang dulu. Tapi Nina tidak mau ditinggal. Nina menarik-narik tangan kakak agar tidak pergi. Namun kakak itu meyakinkan Nina. Katanya, nanti dia akan bermain bersama Nina. Nina mengikuti kemanapun kakak pergi. Nina melihat kakak menolong banyak orang dan Nina hanya diperbolehkan melihatnya saja tanpa membantu. Tapi Nina merasa bosan saat menunggu dan melihat saja. Ia juga bisa membantu. Saat melewati dapur, Nina melihat ada beberapa ibu yang tengah memasak untuk korban bencana alam. Sejenak, Nina memperhatikan kegiatan ibu-ibu tersebut. Mereka tengah memasak mie instan. Bau mie instan itu membuatnya lapar. Melihat Nina kelaparan, kakak meminta mie dan memberikannya pada Nina. Nina dengan senang hati memakan mie tersebut. Senang juga kali ini Nina boleh makan mie instan.
Setelah makan, karena kakak sudah luang, Nina juga boleh bermain di luar. Kakak, Nina, dan seorang teman baru bermain bersama di halaman. Di luar terang, ada cahaya dari bulan. Mereka asik bermain bersama. Kakak mengumpulkan beberapa anak untuk diajak bercerita di sebuah ruangan. Saat sudah ramai, akhirnya kakak menceritakan sebuah cerita. Waktunya kakak bercerita. Ceritanya tentang Piko sang jerapah. Suatu hari, ada seekor jerapah bernama Piko. Piko tengah bosan dan mencari teman untuk bermain. Setelah dia menyusuri hutan, ia menemukan sekawanan hewan tengah berkumpul. Dengan senang, Piko pun bergabung dengan kawanan tersebut. Ada Piko, ada kuda, dan hewan-hewan lainnya. Mereka kejar-kejaran. Saat Piko bersembunyi, ia menemukan sebuah sarang yang terjatuh. Piko memungut sarang tersebut dan ternyata ada seekor anak elang. Piko berusaha menolong anak elang yang terjatuh itu. Lalu ada burung elang yang besar. Piko kaget dengan kedatangan burung elang tersebut. Elang itu memandang sarang yang dipegang Piko. Piko menyadari bahwa itu adalah ibu elang yang sedang mencari anaknya yang terjatuh. Piko menjelaskan apa yang terjadi. Ibu elang yang tadinya memandang dengan tajam, meminta maaf dan berterima kasih kepada Piko. Malam pun semakin larut. Kakak memutuskan cerita dan mengingatkan anak-anak untuk tidur. Tapi Nina masih ingin mendengarkan cerita. Namun kata kakak, Nina harus tidur. Pagi pun menjelang. Ketika bangun, Nina terkejut. Dia melihat ayah dan ibunya. "Nina!" seru ayah dan ibu secara bersamaan. Nina, ayah, dan ibu berpelukan. Mereka akhirnya bahagia karena bisa bertemu setelah terpisah cukup lama. Setelah sedikit berbincang, ayah dan ibu berpamitan dengan kakak. Saatnya Nina pulang. Nina juga ikut berpamitan dan melambaikan tangan. "Dadah, kakak om. Nama kakak siapa ya?" Kakak pun ikut tertawa saat mendengar panggilan dari Nina. Kakak itu memperkenalkan namanya. Oh, ternyata namanya Kak Mala. Kakak juga menceritakan bagaimana ia bisa ompong. Dia ompong karena giginya lepas waktu makan jagung. Nah, itu dia tadi ceritanya adik-adik. Gimana? Asik kan ceritanya? Gambarnya menarik lagi. Iya kak, asli banget ceritanya. Lucu, ternyata kakaknya ompong karena makan jagung ya. Iya dek, selain menghibur, pembaca juga dapat mengasah kemampuan imajinasi kita. Oh iya adik-adik di rumah, jika ingin membaca cerita kakak ompong, kalian bisa loh scan kode QR-nya. Nah, ini kode QR-nya ya, kalian bisa mengakses bukunya kapan aja. Ayah bunda juga bisa menceritakan ulang dengan versi imajinasi masing-masing, agar lebih bervariasi. Nah dek, kamu pasti masih inget dong sama cerita tadi yang kakak bawain. Iya kak, aku masih ingat sekali. Nah, pas banget nih. Tadi kakak sudah ingatkan juga kan untuk menyiapkan alat tulis karena akan ada kuis singkat setelah cerita berakhir. Gimana? Siap kan? Siap dong, kak. Oke deh. Adik-adik yang di rumah pasti juga udah siap dong. Yuk, kita mulai aja kuisnya. Jika kesulitan, jangan lupa untuk minta tolong kepada orang tua kamu ya. Nanti kita juga akan menjawabnya bersama-sama. Oke, pertanyaannya bisa dilihat di layar ya. Soal nomor 1. Apa judul buku yang diceritakan tadi? Nomor 2, siapa nama penulisnya? Nomor 3, siapa nama ilustratornya? Mudah kan adik-adik? Jawabannya ada semua loh kalau kalian tadi konsentrasi. Kakak kasih waktu 15 detik ya. Oke kak. Oke, sudah semua kan? Yuk kita jawab satu persatu. Sudah kak, ayo kita jawab. Pertanyaan pertama, apa judul buku yang kakak bacakan tadi? Jawabannya adalah Kakak Ompong. Gimana, adik benar nggak? Benar, kak. Yeay, lanjut. Soal nomor 2, siapa nama penulisnya? Jawabannya adalah Maria Lubis. Benar nggak, adik? Yeay, benar, kak. Udah lagi ya? Oke deh, lanjut lagi. Selanjutnya, soal nomor 3, siapa nama ilustratornya? Jawabannya adalah Aprilia Muktirina. Gimana, yang ini benar nggak? Bener semua kak. Ah, hebat. Adik kakak emang pinter deh. Nah buat adik-adik yang di rumah gimana? Kalian juga pasti bisa jawab dong. Oh iya adik-adik,
sebelum kita lanjut ke tema selanjutnya, kakak ada pop-up quiz nih. Kalian jawab dulu ya, soalnya akan muncul di layar. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Nah, kakak akan beri jeda 20 detik untuk menjawabnya. Kalian boleh meminta bantuan orang tua jika mengalami kesulitan. Dimulai dari sekarang ya. Kak, sudah selesai kak. Oke, kalau sudah selesai, yuk kita jawab pertanyaannya. A. Berapa nilai belah ketupat? Jawabannya 1. B. Berapa nilai lingkaran? Jawabannya 5. C. Berapa nilai bintang? Jawabannya adalah 0. Gimana dek? Benar gak jawaban kamu? Gak ada jawaban? Oke. Agar lebih mudah, kamu dapat mencari jawaban dengan menebak nilai dari bentuk yang sama. Misalnya, 3 lingkaran sama dengan 15. Itu berarti 1 lingkaran adalah 15 dibagi 3, yaitu hasilnya 5. Kemudian, setelah itu, kamu bisa mencari ke bentuk lain. Yeay, benar, Kak! Yeay, hebat! Wah, makin luas ya nih kebakarannya. Jadi, Dek, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, kebakaran hutan terjadi di 34 provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata kebakaran tersebut setiap tahunnya dapat disimak dalam tabel yang ada di layar. Berdasarkan tabel tersebut, kebakaran hutan setiap tahunnya sudah terpapar jelas dari tahun 2016 sampai 2020. Apabila dibulatkan, dapat kita simpulkan bahwa lahan yang terbakar pada tahun 2020 adalah 206.761 hektar. Luas lahan yang terbakar ini turun sebanyak 1.487.507 hektar dari tahun sebelumnya. Jika kita menjaga hutan dengan lebih baik, kita akan dapat mencegah kebakaran hutan lebih banyak lagi di masa depan. Iya kak, sebenarnya apa saja faktor penyebab kebakaran hutan? Kebakaran hutan itu disebabkan oleh dua faktor utama deh, yakni faktor alami dan faktor manusia. Dari segi alami, kebakaran hutan terjadi akibat petir, lahar gunung merapi, maupun gesekan antar pohon. Nah, dari segi ulah manusia, kebakaran hutan dapat terjadi karena keteledoran manusia saat meninggalkan sumber api, misalnya api unggun. Ketika masuk hutan maupun secara sengaja membuka lahan dengan membakar hutan. Oh gitu kak, sebenarnya bahayanya apa sih kalau membakar hutan? Nah, kebakaran hutan itu sangat berbahaya karena hutan adalah tempat tinggal bagi banyak tumbuhan dan hewan. Hutan bahkan dikenal sebagai paru-paru dunia karena tumbuhan yang hidup di hutan menghasilkan oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, asap hasil kebakaran hutan akan menyebabkan udara menjadi tercemar dan berbahaya bagi kesehatan. Tak heran jika infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat setiap kali kebakaran hutan terjadi. Jadi, adik-adik, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk turut menjaga hutan kita bersama? Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami di sini. Oh ya, kakak ada sedikit latihan nih untuk kalian. Adik-adik bisa diskusikan dengan orang tua atau wali. Siapa saja sih yang kira-kira dirugikan jika terjadi kebakaran hutan? Selain bisa membunuh tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan dan menyebabkan kerugian material, kebakaran hutan juga meningkatkan emisi karbon dioksida yang salah satu dampaknya adalah membuat udara tercemar dan juga pemanasan global. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kakak sisipkan sebuah misi untuk kalian? Pasti bisa dong. Kakak ingin adik-adik ini membuat poster untuk mengingatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan. Yuk ikutin langkah-langkahnya. Ayo teman-teman. Adik-adik, jadi langkah pertama adalah tulis dan gambarkan apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Kemudian, langkah kedua adalah lengkapi postermu dengan data kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang ada di layar ya contohnya. Oh ya, nanti jangan lupa juga bulatkan dulu data dalam tabel. Contohnya, seperti tahun 2016, lahan yang terbakar adalah 438.363,1 hektar.
Maka pembulatan lahan yang terbakar adalah 438.363 hektar. Emisi karbon dioksidanya adalah 128.730.365,7 ton per CO2e per hektar. Maka pembulatan emisi karbon dioksidanya adalah 128.730.366 ton per CO2e per hektar. Jika menemui kesulitan, jangan lupa untuk tanyakan pada orang tua adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Langkah ketiga adalah menjelaskan langkah-langkah membulatkan bilangan yang kamu lakukan pada label data kebakaran hutan tadi. Untuk mengetahui langkah-langkah pembulatan bilangan yang benar, cobalah urutkan 6 kalimat berikut. Contohnya adalah 2,7 dibulatkan menjadi 3. Cermati bilangan desimal yang diberikan. Dengan cara demikian, kita dapat membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Contohnya adalah 11,3 dibulatkan menjadi 11. Sedangkan, jika angka di belakang koma adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 5, maka bulatkan angka ke bilangan yang lebih besar. Apabila angka di belakang koma adalah bilangan yang kurang dari 5, maka bulatkan angka ke bilangan yang lebih kecil. Salin di buku atau lembar kerja agar menjadi paragraf yang padu. Urutkan saja dengan angka 1-5. Beri tanda di sebelah kiri kalimat. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua ya. Nah, setelah melewati 3 langkah-langkah tadi, kalian sudah membuat poster lengkap dengan data yang akurat. Kalian bisa pasang poster tersebut di depan rumah untuk mengingatkan sekitar kalian tentang bahaya kebakaran hutan. Karena jika tidak ada yang saling mengingatkan, bagaimana masyarakat akan sadar? Mulailah dari hal yang paling sederhana. Kak, sepertinya memang begitu banyak ya kak kejadian kebakaran hutan. Iya dek, padahal kan Indonesia sempat menjadi salah satu dari 5 besar paru-paru dunia loh. Namun karena kebakaran hutan secara alami ataupun disengaja menyebabkan penurunan jumlah hutan yang sehat yang ada di Indonesia. Sayang sekali ya kak, padahal hutan adalah komponen penting bagi makhluk hidup. Iya, benar banget. Nah, sekarang mungkin kakak akan memberikan kalian latihan tabel rekapitulasi kebakaran di hutan yang terjadi di salah satu provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2015 sampai 2020. Nah, nanti kalian bulatkan ya luas lahan yang terbakar tersebut ke bilangan terdekat. Nah, kemudian beri keterangan peningkatan atau penurunan luas lahan yang terbakar setelah dibulatkan. Lihat tabel di layar ya. Salin di buku atau lembar kerja kamu. Nanti kita bahas bersama-sama. Kakak beri waktu 20 detik ya. Iya, Kak. Nah, gimana nih, Dek? Dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kalian sudah selesai belum mengerjakannya? Sudah, Kak. Mari kita cocokkan yuk. Oke, kita mulai dari tahun 2015 dengan luas lahan 394,1 hektar ya. Pembulatan lahannya 394 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya masih belum ada karena ini pertama dari data. Gimana, Dek? Benar, Kak. Oke, next ya. Tahun 2016 dengan luas lahan 262,8 hektar, pembulatan luas lahannya menjadi 263 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya adalah turun sebesar 131. Benar nggak, Dek? Iya, benar, Kak. Iya, benar. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tahun 2017 dengan luas lahan 227,4 hektar, pembulatan luas lahannya adalah 227 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya adalah turun 36. Aman nggak, Dek? Aman dong, Kak. Oke deh, lanjut lagi. Tahun 2018 dengan luas lahan 241,9 hektar, pembulatan luas lahannya adalah 242 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya adalah naik 15 hektar. Gimana, Dek? Masih benar lagi dong, Kak. Pinter. Lanjut lagi. Tahun 2019 dengan luas lahan 213,1 hektar, pembulatan luas lahannya 213 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya adalah turun 29. Benar nggak?
Bener, Kak. Oke deh, next ya. Tahun 2020 dengan luas lahan 125,7 hektar, pembulatan luas lahannya adalah 126 hektar. Untuk peningkatan atau penurunannya adalah turun 87. Gimana? Bener lagi enggak nih? Bener lagi, Kak. Yes, semuanya bener ya? Iya, Kak. Nah, gimana nih buat adik-adik yang ada di rumah? Pasti udah jago dong sekarang. Latihan dari tema sebelumnya pasti juga sangat membantu adik-adik di rumah supaya bisa lebih paham lagi. Nah, adik-adik, dari tema-tema kita sebelumnya, kita sudah membahas banyak sekali tentang bencana alam dan cara menyelamatkan diri berdasarkan kategori bencana alamnya. Kita sudah membahas gempa, banjir, tanah longsor, dan yang kita bahas hari ini adalah kebakaran. Banyak sekali bukan yang kita pelajari? Iya, Kak, banyak sekali yang diketahui dari tema-tema sebelumnya. Aku merasa mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang bencana alam. Nah, kemarin kan kita juga sempat membahas tuh bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari setiap bencana alam, ya kan? Seperti ketika terjadi gempa bumi, kita berlindung di bawah meja. Jika banjir, kita harus banyak menanam pohon. Jika longsor, kita harus menghindari pembuatan bangunan dekat dengan lereng. Dan jika kebakaran pohon, kita harus memiliki kepekaan terhadap perlindungan hutan. Iya, Kak. Sekarang aku jadi lebih waspada. Nah, sekarang Kakak ada sedikit tugas nih untuk adik-adik yang di rumah. Pertanyaannya adalah, hal sederhana apa yang sudah kamu dan keluarga kamu lakukan untuk mempersiapkan diri saat bencana terjadi? Diskusikan dengan orang tua kamu ya, dan kerjakan di buku atau lembar kerja kamu. Wah, hari ini kita sudah melakukan banyak sekali latihan ya, Dek ya. Iya, Kak, banyak latihan. Aku jadi makin mengasah kemampuan aku. Nah, setelah tema bencana alam kemarin dan perencanaan yang sudah kita lakukan, sekarang saatnya kita membuat buku satu ya. Asik! Teman-teman di rumah juga ikutan yuk. Kita diskusi dengan anggota keluarga di rumah. Lengkapi juga buku saku dengan informasi barang yang akan kamu butuhkan jika kamu mengungsi di tempat yang aman. Sesuaikan bahan yang dibutuhkan dengan jenis bencana yang sedang terjadi ya. Nah, lihat di layar ya contoh tabelnya. Contohnya, 1. Nama barangnya adalah mie instan. Banyaknya adalah 1 dus. Berat barang 1,5 kg dan pembulatan beratnya adalah 2 kg. Begitu ya adik-adik contohnya. Yuk dikerjakan. Yeay, aku sudah selesai, Kak. Iya dong, jadi kita punya data untuk perkiraan apa saja yang dibutuhkan saat bencana alam terjadi. Yuk, sekarang rapikan alat tulis kita. Ayo, Kak! Adik-adik, setelah kita mempelajari semua materi, jangan lupa ya untuk menuliskan kembali apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca cerita kakak Ompong, memahami cerita dengan baik, perancangan tindakan, penyelamatan diri saat bencana, memahami tabel lahan kebakaran hutan, menjawab pertanyaan sesuai tabel dengan pembulatan angka desimal, memberikan rekapitulasi data kebakaran hutan sesuai dengan tabel. Nah, adik-adik, jika mengalami kesulitan dalam menghafal atau memahami materi, mintalah bantuan dari anggota keluarga kamu untuk membantu belajar ya. Terima kasih ya adik-adik sudah ikut bergabung belajar bersama kami. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua ya. Sampai jumpa lagi, dadah! Dadah! Thank you.